pagi Bapak Ibu, rekan-rekan media semua dan media sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait total aset dan investasi asuransi jiwa. Menyambung yang disampaikan oleh Pak Budi di awal, bahwa ekosistem investasi yang terjaga stabil di tahun 2023 memberikan kepercayaan kepada investor untuk menempatkan dananya di berbagai instrumen investasi termasuk asuransi jiwa. Hal ini tercermin dari meningkatnya total aset asuransi yang didominasi oleh penempatan investasi. Slide berikutnya, teman-teman semua dapat kita lihat di sini total aset sampai dengan Desember 2023, industri asuransi jiwa membukukan total aset sebesar 614,61 triliun. Total ini mencatat meningkat sebesar 0,7%. Next slide-nya, total investasi. Teman-teman semua dapat kita lihat di slide ini bahwa total investasi asuransi jiwa itu mengambil porsi 88,1% dari total keseluruhan aset. Sebanyak 541,17 triliun aset industri asuransi ditempatkan pada berbagai instrumen asuransi, instrumen investasi yang disesuaikan dengan karakteristik bisnis asuransi jiwa. Total investasi asuransi jiwa mengalami pertumbuhan 0,8% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya, tahun 2022. Kemudian teman-teman semua, media, kita lihat di slide, di mana saja penempatan atas investasi industri asuransi jiwa. Investasi saham, reksadana, dan sukuk korporasi yang dapat kita lihat pada slide. Industri asuransi jiwa turut berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan pasar modal Indonesia melalui penempatan investasi dalam bentuk saham, reksadana, dan sukuk korporasi dengan total sebesar 272,63 triliun atau 50,4% dari total kelola investasi industri asuransi jiwa. Masing-masing nilainya adalah sebagai berikut. Pada instrumen saham, industri asuransi jiwa menempatkan total investasi sebesar 150,36 triliun, turun dibandingkan tahun sebelumnya 5,1%. Sementara penempatan di reksadana, total kelolaan adalah sebesar 78,2 triliun atau mengalami penurunan sebesar 25,8%. Dan sukuk korporasi sebesar 44,08 triliun atau meningkat 1,1% dibanding tahun sebelumnya. Nah, kalau kita lihat teman-teman semua, terjadi penurunan di reksadana, kemana perginya gitu ya. Next slide-nya. Nah, ini dapat kita lihat total investasi surat berharga negara dan deposito. Ya, terjadi peningkatan yang sangat signifikan di surat berharga negara sebagai bentuk kepatuhan industri terhadap aturan berlaku serta dalam rangka mendukung program pembangunan jangka panjang pemerintah melalui penempatan dana investasi. Industri asuransi jiwa secara konsisten meningkatkan penempatan dana pada instrumen surat berharga negara. Sampai dengan Desember 2023, teman-teman dapat kita lihat bahwa industri asuransi jiwa mencatatkan investasi pada SBN sebesar 183,23 triliun. Nilainya meningkat signifikan, kita lihat di grafik, itu 28,2% dibandingkan dengan tahun 2022. Nilai ini mencatatkan porsi investasi di SBN menjadi 33,9%, mendominasi penempatan investasi industri asuransi jiwa secara keseluruhan. Di sisi lain, industri asuransi jiwa juga turut menempatkan dana pada instrumen deposito sebesar 40,05 triliun. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar 9,6% dan berkontribusi 7,4% terhadap total investasi. Kemudian bagaimana penempatan
investasi lainnya ataupun apa namanya total penyertaan investasi langsung dan bangunan dan tanah lainnya dapat kita lihat di slide. Instrumen investasi dalam bentuk bangunan dan tanah mengalami pertumbuhan sebesar 11,2% dengan kontribusi terhadap total investasi sebesar 2,9% atau setara dengan 15,71 triliun. Kemudian penyertaan langsung mengalami peningkatan sebesar 4,1% dengan kontribusi sebesar 4,6% atau setara dengan hampir 25 triliun, tepatnya 24,94 triliun. Kemudian pendapatan investasi industri asuransi jiwa diatur dan diawasi secara ketat oleh regulator dan kami di industri berkomitmen untuk patuh dan taat terhadap aturan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya hasil investasi industri asuransi jiwa sebesar 46,2% menjadi total 32,03 triliun rupiah. Kami senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian dan melakukan penyesuaian penempatan investasi dengan karakteristik bisnis perusahaan.